الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثاه غوثاه. Perangaikan ataulah perangaikan manusia tu, jiwa dia kasih pada orang buat baik ke dia. Maka siapa lebih buat baik daripada Ta'ala? Siapa lebih buat baik daripada Ta'ala? Setiap saat kita tenggelam dalam nikmat dia. Ya. Ni dapat kain batik selai, umur main lagi. Setahu dia ingat. Dapat pujuk sikit, orang ingat. Kalau Ta'ala bagi nyawa kita, tak boleh bayar. Ya. Kalau orang minta mata ada 12, saya beli 11 nak, saya bayar 200 ribu. Nak? Kita nak jual kan? Letak 500 ribu tak nak. Ya. Dia tak ada duit ni. Eh, buat operation lah, tarik sini pakai mata dia, ambil 500 ribu, nak jual kan? Nak jual kita. Tapi yang tanya Mak Dadah, Mak Dadah dia jual kan? Boleh lah, tak ada bahan, jadi dapat barang. Maut kerja. Eh? Jadi maknanya apa? Bukan tu nilai dia. Besar, satu, kita perhati balik ada kat kita. Tak terbayar kita kan? Itu dalam bentuk etap dia beri. Dalam bentuk asarf, dia paling nak. Musibah ni kat kita, bila-bila masa boleh. Ya, tuan nak kena bala bila-bila masa boleh. Ini sikit dengan COVID menggigil satu dunia bergegau tuan. Dia hantar benda tak nampak dah. Oh, kelang kabut huru-hara dunia, ekonomi menurun. Dah kena tutup mulut lagi macam-macam. Ya, macam-macam syarat dah kena. Itu pun sikit boleh gegau dunia ni lagi. Atau kita perhati balik. Bawa datang kasih kita, Masya Allah, banyak nikmat tu, mahabbah tu akan datang. Ya. Atau pembinaan mahabbah, kenapa? Banyak zikrun ni'am. Mengingati akan nikmat tuan, muhasabah. Sebab lepas muhasabah boleh naik murakabah. Lepas murakabah boleh pergi musyahadah. Ha. Maka orang yang akil, mana orang yang berakal tu apa? Iaitu yang tiada redha ia dalam kedua negeri lain dari Tuhannya. Ya? Tidak dia redha dalam dua negeri melainkan dina Allah Ta'ala je. Ya? Dia redha dengan Tuhan saja. Ha. Sengah-sengah para awliya kita aku tak kenal melainkan dia. Oh, dahsyat kalang-kalang sufi tuan ni. La arifu illahu. Aku tak kenal melainkan dia ya, Masya Allah. Sebab apa dia cakap begitu tuan? Sebab dah terbuka terang dalam dia tadi tu. Nur dalam dia terang. Maka dia kenal siapa Allah Ta'ala sebenarnya. Maka dia mengenali Tuhan dalam setiap gerak-geri dia. Dia duduk cara orang kenal Tuhan. Dia bercakap cara orang kenal tu Tuhan. Dia makan, minum dan segala-gala cara orang kenal. Ini kenal dengan akidah je. Yakin Tuhan ada. Lepas tu dia berjalan macam tak kenal Tuhan. Dia bercakap macam tak kenal Tuhan. Dia tak perasan. Dia boleh mengumpat sebab dia tak perasan ke Tuhan melihat. Dia tak perasan malaikat catik di kanan. Kalau tanya dia tahu perasan, tak perasan. Ni buat tak perasan. Kita kalau anak kita buat tak perasan, kita marah tak? Kita ada depan dia buat perasan. Budak baru 8 tahun dia seukur. Puan berkepul dengan bapa fu. Tengok bapak dia buat tak perasan ni. Pukul lompang kan. Kita buat tak perasan, anak buat tak perasan, kita marah. Kita dengan Tuhan lagi besar. Kita ni hamba, abdi, fakir. Berajak tiba-tiba buat tak perasan dengan perintah Tuhan. Oh ni kacau kan. Ya. Ha. Dan tiada meminta ia lain daripadanya. Orang yang benar-benar akil berakal, dia tidak memohon mengharap melainkan pada Allah. Dia tidak mengenal sebenar kasih melainkan pada Allah. Itu yang akil. Mukhalafah dia, orang tak berakal. Sebab tu orang yang tak mengenali Tuhan ni, orang tak berakal. Ya. Dia tiada al-aklu nafek. Aklu logarizi, akal biasa tu adalah 3x3, 9, 4x4, 16. Itu orang kapir. Ini akal yang memberi manfaat. Manfaat besar dia apa? Dia boleh takarruf, menghampirkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Tidak ada nikmat paling besar nikmat. Ya, la yatimun na'im, la yatimun na'im illa biru'yatil mun'im. La yatimun na'im, tidak sempurna nikmat melainkan dengan terbuka ruhani kita memandang pemberi nikmat. Ya, kita makan ternampak Allah, dia rezeki dia, Allah dia beri kita, ya. Ha, tu mana. Ni bukan sodok, sangat-sangat tuan tak kenal. Dia punya tak tahu, aku janji boleh makan. Oh, itu macam kaki empat kan. Dia layak tidur sekandang. Ya. Siapa kata itu? Quran sebut. Dia tak guna akal, dia tak kenal Tuhan. Ya. Maka Quran kata apa hujung ayat tu? Ulaika kal an'am balhum adhal. Ya. Walaqad zara'na li jahannam makasiran minal jinni wal ins. Aku akan humban sumbat dalam neraka kebanyakan daripada jin dan manusia.
lahum kulubun la yafqahu nabiya. Ada hati tapi tak kenal Allah Ta'ala. Ya, tak kerti memikir, maknanya tak kerti mengenal siapa dia Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Walahum azan, ada telinga lah, yasmau nabiya, tak kerti nak mendengar akan petunjuk Allah. Ya, walahum ayun, ada mata, la yubsiru nabiya, tak kerti melihat ayat-ayat Allah Ta'ala. Sama ada ayat dibaca Quran atau ayat al-manzura yang dilihat semua keliling kita termasuk diri kita dipanggil ayatullah. Ayat apa makna? Tanda. Tanda keberadaan Allah. Dia tak kerti guna tu. Makna besar Allah Tuhan beri kat dia, dia tak kerti nak buat kerja. Jawab dia ulaika kal an'am, dia ni lebih teruk daripada kaki empat. Balhum adal, bakal lebih sesat. Itu maksudnya. Jadi Allah nak angkat martabat kita, jangan jadi taraf macam tu. Jangan apa, cari supaya kita mengenal dia dengan sebenar-benar kenal dan mencorak pengenalan dalam setiap gerak-geri kita. Ya. Berjalan kita secara orang kenal Tuhan, itu maksudnya. Bercakap kita cara orang kenal Tuhan, semua. Itu maksudnya. Sebab Allah Taala kasih sangat pada orang yang mengenali dia. Inni uhibbu ahab an u'rifa fa khalaqal khalq. Aku kasih bahawa aku dikenal, so aku jadikan makhluk. Aku jadikan makhluk supaya dikenal siapa aku. Itu maksudnya. Tiba-tiba orang besar dan kau tiba tak kenal macam. Ya, dia buat besar, kita buat tak, buat geram, kau tak kenal aku siapa ni? Wah. Dia marah kita tak kenal sebab apa? Dia orang besar itu, marah kau tak kenal aku siapa ni? Kita pun tak apa kenal, kau ngaku sama ni. Wah, gadang lagi ni. Lagi ni angin ni kan. Kau dengan aku sama ni kaki dua. Dia bos besar, kita buat tak kenal marah. Ini bukan bos, bukan bos berlebos tuan ni. Ini Al-Khaliq Malikul Muluk, raja segala raja, Allah Taala. Semua dari dia, dengan dia, kepada dia boleh. Ya. Dengan dia, daripada dia kita datang, dengan dia kita boleh bergerak sekarang, makan minum semua nikmat dia, dan kepada dia kita balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada dia. Kena jaga itulah maknanya.